Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya bikin video nama buah-buahan, nama-nama hewan dalam bahasa kayak ini, hari ini saya mau bikin video tentang yang lebih ekstrim. Ekstrim, ekstrim ya, bukan es krim. Es krim itu makanan ya. Bukan makanan. Es krim. Serius dong, serius. Yang lebih ekstrim yaitu nama-nama anggota tubuh dalam bahasa kayak ekstrim kan, ekstrim yang pikiran jorok-jorok ya. Sebelum saya bikin video, saya mau jelaskan memang kalau untuk bagian-bagian yang itu saya tidak bisa sebutkan karena itu sangat 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 tak lazim. Kita mulai dari atas sampai bawah, bukan dari bawah sampai atas. Kalian suka yang di atas atau yang di bawah? Oh no, sorry. Kita mulai dari kepala, pundak, lutut kaki, dan telinga. Dan telinga tidak kelihatan, mata, hidung, pipi ini. Bibir. Kepala itu tanana, ada juga biasa balengga. Kalau orang Sengaja itu bilang balengga. Pernah dulu pada zaman dahulu saya pernah tinggal di Sirenja itu sekitar 7 tahun. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. 7 tahun itu bonus. Kok saya malah curhat ya? Kalau rambut fo'o, kalau telinga huruf E-nya diganti A. Kemudian kalau muka ini namanya lenje. Muka sih, kalau bahasa Indonesia wajah ya, lebih tepatnya wajah. Cuman kalau kita itu bahasa sehari-harinya itu muka ya, kalau bilang aja muka. Kemudian kalau kening atau dahi atau apalah bahasa Indonesia nih, itu bahasa kayaknya kire. Kalau alis saya lupa. Alisnya dilompat aja dulu. Terus kalau mata juga. Mata seksi. Terbukti. Alah, menyanyi lagi. Kemudian kalau hidung onge. Kalau lubang hidung tuh bolong. Kemudian lanjut ke bagian mulut. Mulut ini terbagi-bagi. Kalau mulut bahasa kalinya nganga, kalau gigi bahasa kalinya ngisi, kalau lidah bahasa kalinya jila, kalau gusi bahasa kalinya uga, kalau bibir itu bahasa kalinya vivi, kalau sirenja itu sumba ya kah? sumba ya, bukan kesumba. Kalau kesumba itu pewarna guys. Kemudian kalau pipi kalimpi. Kalau dagu, aje gile. Ya lupa tadi, maaf. Kalau biji mata itu bahasa kalinya omu mata. Kalau kening biasa menonjol, ada itu yang menonjol. Itu mungkin juga menonjol kayak bagunung ini dan kayak bagunung itu kalau orang gak dibilang natonggu. Ada juga biasa na pampi, bagaimana menjelaskan nih, lupa. Kemudian kita turun ke leher. Kalau leher itu bahasa kalinya longgo. Kalau belakang leher tunduk. Kalau pundak itu singa.
Vina. Kalau dada, Bambara. Fuku, jamu Fukuri Bambara. Kalau belakang, belakang. Punggung, punggung dan sekalinya bengok. Kalau perut, tai. Kalau pusat, puse. Kalau tangan, tangan pale. Angkat tangan, Shigi. Kalau tangan pale, kalau jari ini koyong pale. Kalau pinggang apa? Kalau paha kela. Kalau lutut fukotu. Kalau apa lagi? Betis tafumpaa. Kalau kaki paa, kaki keseluruhan. Kaki keseluruhan semuanya dari paha sampai sampai jari itu namanya kaki. Kalau jari kaki namanya ketumpu. Eh bukan ketumpu dan salah. Koyo. Koyo empa bukan koyo salompas. Ya bukan koyo koyo salompas itu. Kalau kuku kanduku. Kalau tulang fuku. Siku juga tadi lupa saya sebutkan. Kalau siku tanggisu. Kalau mata kaki dali. Dali ya bukan dari. Dali mati L mati L. Dali pakai L. Kalau bulu fulu. Kalau bulu kaki fulum paa, bulu tangan fulum pale. Kalau bulu keke fulung keke. Kalau jenggot lupa tadi saya sebutkan karena saya tidak punya jenggot. Janggu. Cuman beda-beda tipis kan? Itulah bahasa Kaili. Nah, itu dia tadi. Bahasa-bahasa Kaili dalam anggota tubuh. Kalau ada yang tidak saya sebutkan, itu disengaja. Itu disengaja ya, kalau tidak disebutkan. Like video ini kalau kalian suka. Komen, share, dan jangan lupa subscribe buat yang belum. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video berikutnya. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini, sudah buang-buang kuota kalian buat nonton video yang tidak ada manfaatnya ini. Ada manfaatnya, bermanfaat untuk orang lain. Kalau orang sudah mengerti pasti manfaatnya juga tidak ada.